Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi dalam segmen Ukulele Tutorial bersama saya dalam episod ke-11. Terima kasih kepada yang sudi menonton, terutama kepada subscriber saya dan kepada anda penonton yang baru saja memasuki saluran Watt18 Studio ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton. Tapi saya minta kerjasama anda satu saja. Apa kata anda tekan button subscribe yang ada di bawah hujung sana. Kalau ada warna merah tu, anda tolong padam warna merah tu dengan menekan button di situ. Dan tidak lupa juga tekan sekali ikon loceng di sana. Supaya anda mendapat notifikasi yang paling awal sekiranya kami memuat naik video-video terkini. Alright. Untuk episod ke-11 ini, sedikit istimewanya, saya nak mainkan lagu. Saya rasa anda semua tahu sebab dah nampak tajuk di bawah situ. Ini dia lagu yang seantero dunia tahu dan semestinya dinyanyikan setiap hari, setiap masa, di lain-lain tempat yang berlainan lah. Walaupun tidak dimainkan di corong-corong radio, lagu ini sentiasa kata memenuhi permintaan di setiap masa. Alright, iaitu lagu Selamat Ulang Tahun atau dalam versi Inggerisnya Happy Birthday Song. Dan lagu ini sangat simple dan itu sebab kita nak mainkan ataupun kita nak tunjukkan tutorialnya supaya kalau anda yang nak buat surprise terutama kepada anak-anak lah. So ibu bapa boleh belikan ukulele ini sebagai hadiah sambil-sambil tu buat surprise kepada mereka dengan memainkan ukulele ini di hadapan mereka. Selepas main, inilah ukulele yang akan jadi hadiah kepada mereka. Alright. So, parents kena belajar lagu ni. Sebab lagu ni sangat mudah dengan hanya menggunakan 3 chord saja, iaitu C major, G major dan juga F major. So, sebelum kita terus kepada tutorialnya, seperti biasa, wajib untuk kita tune dahulu ukulele ini. So, bagi yang mempunyai built-in tuner seperti saya, boleh terus dapatkan nada yang G2. Kalau tak ada yang built in, boleh dapatkan yang clip tu. Okey, pilih pada pilihan huruf U, singkatan kepada ukulele. Dan kalau yang tak ada kedua-dua tuner berkenaan, boleh berpandukan bunyi yang saya mainkan di sini. Okey, jom kita semak sama-sama. Tali nombor 1, tali A. Okey, A. Kemudian tali nombor 2, tali E. Tali E. Okey, pastikan sama anda dengan saya sama. Kemudian tali C. Alright, dan yang terakhir tali G. Okey. So semua dah dapat. Saya ulang semula A, E, C, G. Alright. So kalau anda sudah tune ukulele masing-masing, okey, apa kata kita mulakan penggalian lagu yang sangat-sangat digilai ramai ini. Okey, lagu ini menggunakan simple chord iaitu chord C major, G major dan juga F major. Jadi saya akan tunjukkan satu-satu chordnya dengan berpandukan rujukan jari. Jari saya ni, jari 1, jari 2, jari 3, jari 4 seperti biasa. Ini tali nombor 1, tali nombor 2, tali nombor 3, tali nombor 4 dan juga fret 1, fret 2, fret 3 dan seterusnya. Alright. Untuk yang pertama adalah chord C major. Chord C major amatlah mudah dengan hanya menggunakan satu jari saja, iaitu kita menggunakan jari manis ini ataupun jari nombor 3. Kita tekan tali nombor 1 pada fret yang ketiga. Dan tali nombor 2, tali nombor 3, tali nombor 4 ini tidak kita tekan tapi kita petik ke semua keempat-empat tali. Alright. Happy birthday. Okay. Happy birthday. Okay. Kemudian chord G, G major. G major jari nombor 1 tekan tali nombor 3 pada fret nombor 2. Ini bunyinya. Kemudian jari nombor 2 tekan tali nombor 1 pada fret kedua. Okay. Petik sampai bunyi ya. Dan jari nombor 3 tekan tali nombor 2 pada fret yang ketiga. Okay. So tali nombor 4 ni tidak kita tekan tapi kita petik semua. Begini G major. Tadi C major. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday.
ulang balik si meja. To you, happy birthday. Lepas tu pergi masuk pada F major. F major jadi nombor 1. Tekan tali nombor 2 pada fret yang pertama. Okay, itu bunyinya. Kemudian jadi nombor 2, tekan tali nombor 4 pada fret yang kedua. Okay, dan tali nombor 1 dan juga tali nombor 3 tidak kita tekan tapi kita petik. Okay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday C G to you. Alright, so dapat tak? Kalau tak dapat boleh remind balik. Okay, 3 chord saja, C major, G major dan juga F major. Okay, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so kalau yang version saya tadi macam sedih sikit, so boleh tukar pattern strumming anda kepada happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so barulah ceria kita punya sambutan happy birthday. So untuk parents, ibu bapa semua, tolong dapatkan ukulele, hadiahkan untuk anak anda pada hari jadi mereka. Buat surprise, nyanyikan lagu ini di hadapan mereka dengan menggunakan ukulele yang akhirnya akan menjadi hadiah kepada mereka. Okay, so simple kan kita nak buat surprise untuk birthday present anak kita. So, itu saja untuk episod kali ini. Anak ada salah silap saya sepanjang tutorial ini, saya minta ampun dan maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. So, jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa like guys, jangan lupa komen guys, dan jangan lupa tolong share dekat sebanyak-banyak platform media yang anda ada. Okay, so wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday.